Assalamualaikum semua, kembali lagi kita di Food Grace Halal Jamie Food. Okey, hari ini kita berada di Red Ginger di PLQ, Paya Lebar PLQ. So kita akan merasai nasi padang. So nasi padang dia ada bermacam-macam jenis hidangan eh. So kita jangan buang masa, kita akan pergi masuk ke sana. Jom, let's go. Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini Food Grace Halal Jamie Food berada di Red Ginger. So Red Ginger ni dekat mana? Red Ginger ni berada di Paya Lebar, kira PLQ eh, basement 2, 3, 1. Okay, di sini di Red Ginger ni menghidangkan nyonya peranakan punya makanan. So kita dah order pun berapa hidangan di sini. Okay, saya nak memperkenalkan satu-satu. Okay, mari. Okay, kita dah ada ayam masak kari. Kita ada chop chai. Chop chai apa? Chop chai nyonya. Okay, so kita ada acar. Okay, di sini ikan asam eh, asam geran, nampak asam pedas lah kira, ikan tenggiri. Okay, so dia ada bergedil dengan, okay, ini adalah peria, kira bitter gourd dia digoreng, so deep fried lah kira. So kita jangan buang masa lagi, kita akan mencuba satu persatu hidangan di sini. Okay, kita mencuba ayam kari dulu eh. Kita mencuba ayam kari. Ada sikit. Okey. Apa kita baca doa makan. Eh. Mohim, jom makan. Wow. Dia tak pedas sangat. Dia manis. Manis sikit. So ayam lembut kata orang Indonesia tu mantap lah. Memang mantap. Memang sedap. Kuah dia pun tak berminyak eh. Tak berminyak sangat. Dia ada minyak lah. Ada minyak sikit. Tapi dia tak berminyak. Wow, memang sedap. Okay, memang sedap. Okay, selepas kita makan kari, okay, kari ayam. Okay, kita mencuba. Kita mencuba apa? Sayur. Okay, sayur. Capcai nyonya eh. Capcai nyonya. Okay, jom makan. Wow, it's a good combination. Bila makan ayam kari dengan capcai nyonya ni, wow, memang sedap. Okay, selain daripada ayam kari, capcai, mereka juga ada apa? Ada apa? Nah, acar. Acar eh. Ini rasanya acar timun eh. Kau tengok ni macam acar timun. Okay. Kita rasa dulu eh. Kita rasa dengan nasi. Jom makan. Ini acar timun eh. Untuk pengetahuan semua, ini acar timun. Pedas. Pedas tak pedas sangat, tapi kepedasannya tak, yang tak tinggi lah kira kata orang eh. Sekarang
kita akan mencuba asam ikan, asam fish lah. Okey, asam ikan ni, asam fish ni ada pakai, dia menggunakan ikan tenggiri ya. Okey, ikan tenggiri. So kita jangan buang masa ya. Kita okey. Kita cuba kuah dia dulu. Okey. Kita cuba kuah dia dulu. Jom makan. Okey, wow. 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 Pedas juga eh, kepedasan dia. Dia ada masin sikit dengan pedas. Okey. So sesuai makan dengan nasi jugalah. Okey, sekarang kita dengan mencuba dengan nasi ikan eh. Jom makan. Wow, wow. What's that? Saya suka. Okey. Ikan lembut, manis, pedas. Okey, siapa yang suka pedas, memang ni memang sesuai. Pasal asam dia juga. Asam dia. So, it's a good combination, manis, masam, pedas. Wow. Tiga dalam satu. Memang terperabung. Okey. Okey, sesuai juga makan dengan bergedil eh. Jom makan. Wow. Wow. Hashtag tak terkata-kata. Bila makan dengan asam tenggiri ini, asam pedas dengan bergedil, dengan nasi, memang mengenyangkan. Akhir dia punya peria eh. Ini deep fried bitter gourd dalam bahasa Inggeris lah, tapi dalam bahasa Melayu dia deep fried punya peria eh. Ini peria goreng lah. Okay, saya akan cubanya. Memang peria memang pahit eh. So saya akan mencuba peria dengan kuah kari sikit lah eh. Dia pun jarang makan ni peria goreng ni. Okey. Jom makan. Okey. Dia tak langup. Pasal bila sayur dah digoreng, dia lembik-lembik je. So mudah dimakan. Sepahit pasal dia peria. Dia pahit dan lembut. Okey guys, kembali lagi. Kita dah mencuba nasi padang tadi eh. Bermacam-macam hidangan mereka hidangkan eh. So di sini juga menjual mie eh, noodles. Okey, noodle ni dorang kebanyakan ada mee rebus, lontong, laksa dan juga mi siam. So kita akan mencuba mee rebus. Okey, mee rebus ni bersama sate eh. Sebelum tu kita pra dia punya limau dulu eh. Limau, limau. Okey. Terjatuh, licin-licin. Okey, kita pra limau je dulu. Nampak tuan-tuan. Okey guys, mie rebus eh. Jom makan. Memang mantap, mantul. Okey. Okey, dia punya kuah dia pekat. Okey, kuah dia pekat, manis. Dan rasa dia punya macam kacang-kacang tu eh. Ini juga dia menyediakan bersama sate. Merupakan sate ayam lah. Dia tak ada sate lain, cuma sate ayam. Okey. Jom makan. Wow. Wow, wow. Okey. Kata ayam dia lembut, tender, tak begitu
Seorang tuh keras ya. Senang digigit. Wah. Gitu senang. Satu kali. Oke guys. Kali ini tadi kita dah makan macam-macam hidangan yang ada di Red Ginger ni. So kali ni kita dah order dah depan mata kita ni adalah curry fish head set. Okay, untuk dua orang lah. Okay, ni kira dia punya set ni sesuai makan untuk dua orang lah. Dengan dia mengatakan, okay, kita tengok apa yang ada di fish head curry set ni. Okay, ini adalah fish head curry ikan tenggiri. Oh, nampak selera ya, berselera ya. Dengan okay, dengan dia ada sayur-sayur bermacam-macam. Okay, dia ada sayur bende, ada kacang panjang. Wow, ni nampak macam really grand eh. Besar eh ni eh. Okay. Dia punya set juga datang dengan chop chai. Chop chai nyonya. Nyonya chop chai lah kira eh. Dengan papadum dua lah. Okay. Saya dah tak sabar ni nak mencuba curry fish head ataupun kepala ikan. Kepala ikan. Dah masuk lagi kepala ikan eh. Okay. Kita cuba dengan nasi dengan kuah dia dulu. Okay. Jom makan. Wow. Okay, kuah dia manis, okay. Manis dan dah tak berminyak eh. Selalu kuah kari ada berminyak, tapi ni ada minyak tapi tak begitu banyak lah. Jom makan. Wow. Sedap, memang sedap. Boleh dah panas-panas ni ikan ni. Okey. Ikan ni lembut. Tak begitu lemak tapi sedap, manis. Saya, untuk bagi saya ni yang terbaik. Bila makan kepala ikan ni, yang satunya kita kena jaga adalah tulang. Bila kita makan, kita kena berhati-hati. Pasal tulang dia mungkin nanti ada ikan banyak tulang ya, tapi kita kena hati-hati lah dengan tulang-tulang yang ada di kepala dia. Okay guys, kembali lagi. Okay, tadi kita dah makan macam-macam hidangan ya. Kita dah order fish head curry, ikan kepala ikan. Kita dah order nasi padang, hidangan yang mereka sediakan tu tadi. Macam-macam hidangan ya. So, diorang pun ada nasi goreng kampung. Okey, nasi goreng kampung ni datangnya dengan ayam kepak ayam, ayam goreng dengan sambal belacan. Jom makan. Wow. Okey. Okay guys, ini nasi goreng kampung ni. Okay, kalau makan begitu saja, dia tak pedas. Okay, rasa macam ada rasa kicap sikit, manis dia manis. Okay, jom makan. Sambal belacan dia taklah sepedas mana, tapi pedas juga. Okay. Sesuai dengan makanan dengan nasi kampung lah, nasi goreng kampung ni lah. Okay. Dan juga ayam goreng, kepak ayam eh. Nampak sedap ni. Jom makan. Ayam goreng lembut. Lembut, senang dimakan. Tak begitu garing. Dan boleh makan begitu saja. So, kita dah makan berat-berat tadi. Dah makan nasi, dah makan ikan, dah makan ayam goreng. So, di sini pun ada menjual kuih muih lah. Kuih nyonya, nyonya kuih lah. Okay. Jom makan. Okay, mereka menggunakan
Gula Melaka, Gula Melaka dia punya negara macam sirap lah. Saya panggil dia punya sos ke apa, punya sirap. Tapi gula apa saja lembut, senang dimakan dan makan begitu saja pun boleh lah, eh. Kali ini kita punya dessert adalah cendol. Lain daripada lain, cendol dia datang dengan ais krim. Okey. Nampak sedap ni tuan-puan, eh. Guys, memang sedap. Saya pun tak tahu macam mana nak start, tapi kita minum dulu, eh. So refreshing. Sedap bila dah kita dah habis makan semua heavy meal dengan dessert ni, is to cool down ourselves. Saya tak pernah-pernah makan cendol, minum cendol dengan ais krim. Okey, ini yang pertama kali saya dapat mencuba ais krim dengan cendol. Okey guys. Tadi cendol dengan ais krim. Sekarang ais kacang pula. Ais kacang dia datang dengan ais krim juga, eh. So kita jangan buang masa. Kita cuba ais kacang, eh. Okay, jom makan. Ais krim dengan ais kacang ni, wow, so menyelirkan, menyegarkan. Okay guys, ini segmen yang terakhir bagi Kukres Halal Food. Okay, episod kali ini kita berada di Ginger, Red Ginger lah. Kita berada di Red Ginger. Okay, kami ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Red Ginger kerana sudi memberi kami peluang untuk membuat review di sini. So, okay, bagi kami, makanan mereka kami memuaskan lah, bagi kami lah, bagi Fukres Halal Food. Sesiapa yang mencuba makanan di sini, kenalah datang sini, eh, datang sini untuk mencubanya. Okay, so okay guys, saya daripada saya Ray, jangan lupa, anda jangan lupa subscribe channel kami di YouTube dan di Facebook dan juga di Instagram. So jangan lupa notification bell untuk video-video yang terbaru daripada Kukres Halal Food. Okay, daripada saya Ray, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jumpa lagi.